إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, bapak ibu jemaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada kita sampai dengan saat ini. Nikmat yang begitu banyak, kontinu, sehingga tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang mampu untuk menjumlah, mengkalkulasi nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, dan itu bagian daripada ibadah kepada Allah, yaitu mensyukuri segala nikmat yang telah disyurahkan, baik dengan lisan-lisan kita, demikian pula dengan hati kita, dan juga dengan anggota tubuh kita. Bahkan bagian daripada kesyukuran akan nikmat Allah, yaitu melaksanakan penghambaan diri, melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baru saja menyelesaikan salah satu di antara sekian banyak ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas setiap muslim mukallaf, muslim akil balik, yaitu salat lima waktu. Secara khusus salat maghrib kita lakukan dengan berjamaah sebagaimana tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insyaallah kita kembali bermajlis ilmu, mempelajari salah satu daripada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah semoga kita semua termasuk mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus saqinah wa khasyyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Bahwa tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah di masjid, yang mereka ini yatluna kitaballahi wa yatadarasunah, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Quran, illa nazalat alaihimus saqinah, kecuali diturunkan kepada mereka as-saqinah, wa ghasyyatuhumur rahmah, mereka dicucuri dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa khaffatuhumul malaika, para malaikat akan berkerumun. Dan memang ada malaikat secara khusus yang ditugaskan untuk mendatangi majlis-majlis. Dan wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebutkan nama siapa saja yang berada di majlis tersebut, di majlisnya para malaikat. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Dan tentunya masih banyak keutamaan yang lain terkait dengan ilmu agama, ilmu syariat yang setiap muslim dan muslimah wajib untuk mempelajarinya. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan atau pelajaran tafsir suratul Baqarah, surah yang kedua Madaniyah,
berisi 286 ayat. Iya, dan kita pertemuan yang lalu itu sudah menyelesaikan penjelasan ringkas dari ayat yang ke-79 terkait dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab, khususnya kaum Yahudi, yang mereka ini sebahagiannya menulis, kemudian tulisannya itu dianggap bagian daripada kitabullah, bagian daripada kitabnya Allah. Dan tujuan mereka melakukan itu semata-mata untuk mendapatkan maslahat atau kepentingan duniawi. Dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang luar biasa. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, kemudian fawailul lahum mimma yaksibun, perbuatan mereka dan apa yang mereka dapatkan, ya, dari bentuk-bentuk duniawi, baik itu harta benda ataupun kedudukan, pangkat, jabatan, ya, di tengah-tengah masyarakat, tengah kaumnya. Ini semua, ya, adalah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari sesuatu yang diharamkan, dan semuanya mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, kita mendapatkan sejumlah pelajaran penting. Yang pertama kata beliau, wa min fawaidil ayah al-wa'idu 'alal ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah wa hum kadzibun. Ya. Kecelakaan. Ya. Ancaman kepada siapa saja. Ya. Konteks ayat memang ditujukan kepada kaum Yahudi. Ya. Nah, tetapi ini berlaku bagi siapa saja, termasuk umat Islam, termasuk kaum Nasrani, Majusi, dan siapapun yang mereka ini melakukan perbuatan yang terlarang. Apa itu? Memasukkan sesuatu yang bukan bagian dari firman Allah, lalu dianggap, diklaim itu bagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja. Kenapa? Ya, kaidah disepakati oleh para ulama, al-ibrah di umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi standar atau barometer itu adalah umumul lafaz. Lafaz atau konteks yang umum, bukan disebabkan sebabnya yang khusus. Sebabnya yang khusus, sebab ayat ini terkait dengan kaum Yahudi. Itu sebab yang khusus. Adapun keumuman ayat, iya, nampak dari konteksnya. Fawailul lilladina. Alladina situ sigatul mausul. Isi mausul menunjukkan keumuman. Siapa saja, laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, pejabat, rakyat. Siapa saja yang mengklaim, mengaku bahwasanya ada sesuatu yang bukan bagian dari kitabullah, dimasukkan dan dianggap bagian daripada kitabullah, itu dapat ancaman fawailun. Ya. Dan ini sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu, makna wailun. Ya. Dan biasanya itu tidak ditujukan kepada dosa kecil, itu pasti dosa besar. Nah. Kemudian jemaah sekalian, wa minha annahum yaf'aluna dhalika min ajli riyasa, min ajli riyasa wal mal wal jah. Bahwasanya dari ayat ini kita mendapatkan faedah bahwa kaum Yahudi melakukan hal tersebut itu untuk mendapatkan riyasah, kedudukan, pangkat, jabatan ataupun kepemimpinan, wal mal, harta benda, wal jah, wibawa atau kedudukan di tengah masyarakat. Dan ini adalah sama saja dengan liyashtaru bihi tsamanan qalila. Mereka menukarkan sesuatu yang mahal dengan sesuatu yang bernilai rendah. Dunia beserta seluruh isinya, mulai dari kutub utara sampai kutub selatan,
bagaimanapun banyaknya itu selalu disebutkan di dalam nas Al-Quran ataupun hadith dengan sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Asalnya dunia, dana itu sesuatu yang rendah, itu yang hina. Olehnya yang namanya dunia bisa didapatkan oleh siapa saja. Orang kafir dapat, munafik dapat, bejat dapat. Sebab itu bukan tanda kemuliaan. Bukan tanda bahwasanya Allah cinta kepada Anda ketika nikmat duniawi terkumpul. Banyak, itu bukan tanda Allah cinta kepada Anda. Sebaliknya, bukan juga tanda bahwasanya Allah itu benci kepada Anda, tidak sayang kepada Anda ketika nikmat duniawi yang Anda dapatkan minim, terbatas. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fayaqulu rabbi akraman. Ini klaimnya manusia. Kalau dia mendapatkan nikmat duniawi, apa katanya? Rabbi akraman, Allah muliakan saya. Wa amma idza mabtalahu rabbu faqadara alaihi rizqah fayakunu rabbi ahanan. Sebaliknya, kalau terbatas nikmat duniawi yang dia dapat, miskin, minta maaf tidak punya apa-apa, belum kawin-kawin, anulah dan seterusnya lah. Wah, Allah hinakan saya ini. Lah. Makanya di ayat selanjutnya Allah bantah, kalla, tidak seperti itu. Tidak seperti itu maksudnya. Toh manusia terbaik, hamba-hamba pilihan Allah, afwan, itu miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan beliau kaya? Kaya ketika beliau jadi pedagang. Beliau jadi pedagang kaya. Ketika berhenti berdagang, berhenti berdagang kenapa? Dakwah. Akhirnya apa? Beliau punya rumah yang ditinggali oleh Aisyah di samping Masjid Nabawi, ukurannya kecil. Bersama dengan itu istri beliau banyak. Masing-masing punya rumah. Makanya umumnya disebutkan rumahnya istri Nabi. Rumahnya Aisyah, rumahnya Hafsah, rumahnya Sauda, masing-masing punya rumah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara materi, secara finansial, subhanallah, mungkin sangat terbatas kehidupan beliau. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyaksikan beliau tidur di atas semacam tikar yang ketika bangun berbekas di badan. Biasanya begitu. Kalau kita tidur di balai-balai, biasanya berbekas apanya? Muka jadi balai-balai semua. Nah, ini Umar nangis lihat. Kenapa? Azimir Rum, penguasa Romawi, raja ketika itu, subhanallah, di atas singgasananya yang luar biasa. Adapun penguasa kaum muslimin, subhanallah, dengan kesederhanaannya. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau tidak puas dengan kehidupan itu? Beliau malah menghibur para sahabatnya, termasuk Umar ketika itu yang nangis. Beliau mengatakan kepada Umar, "Araditum lakumul nar walana al-jannah?" "Araditulahumul dunya walana fil akhirah." Apa kau tidak ridho? Mereka dapat di dunia, tidak dapat di akhirat. Kita dapat di akhirat meskipun di dunia terbatas. Ini pola pikir yang mungkin sebahagian dari kaum muslimin sudah jauh. Kenapa dikatakan sudah jauh? Sebab yang dia inginkan bagaimana hidup nyaman di dunia ini. Itu pola pikir terbentuk, terdidik sejak dari awal, sejak kecil. Mesti masuk awal saja pendidikan, TK,
TK yang paling favorit. Ya. Karena pendidikannya bagus. Guru-gurunya mantap, Bapak Koin dan seterusnya. Ya. SD, SD favorit, SMP, SMP favorit, SMA, SMA favorit, universitas, universitas favorit. Kenapa? Supaya pekerjaannya top care, penghasilannya lumayan, begini, 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 begini. Orientasi duniawi semuanya. Kan begitu? Ya. Nah, lupa bahwasanya ada kehidupan yang jauh lebih utama, jauh lebih penting, yaitu akhirat. Ya. Berapa lama dinikmati duniawi? Berapa lama? Kalaupun nyaman, ya 60 tahun, 70 tahun, ya, itu pun kalau sempat dinikmati. Ya, karena ada yang sibuk, ya, pagi, siang, malam, banting tulang, kadang tulang jadi banting-banting. Ya, cari segala sesuatu untuk dunia, untuk kenyamanannya, belum sempat dinikmati, malaikat maut sudah cabut nyawanya. Ya. Nah, semuanya diplanningkan. Kapan sedekah? Nanti kaya. Makanya ketika dia miskin malah sedekah. Ya. Kapan mau ibadah? Nanti ketika nyaman. Ya, enggak sibuk. Ya. Kapan mau sholat? Ya, ketika nanti tidak sibuk. Apalagi hadir majelis ilmu. Kapan hadir majelis ilmu? Masih sibuk. Ya. Kita ini sibuk ini. Oh, seolah-olah yang hadir semua di sini pengangguran. Antum pengangguran ya? Ya. Nah, itu jawaban yang biasa kita dengarkan. Ya, dari kaum ayo kita belajar, ya, belajar ilmu agama, ya, belajar ilmu syar'i. Wih, sibuk saya ini. Kau tidak lihat kesibukan saya? Oh, jadi yang hadir di sini ini pengangguran semua, ya, tidak punya kesibukan. Ya, masya Allah. Ya, untuk kemaslahatan akhirat, subhanallah, sangat minim waktu yang diluangkan. Tapi untuk dunia, ya, seandainya bisa tidak tidur, tidak tidur dia. Ya, untuk mendapatkan nikmat duniawi. Dan bersamaan dengan itu, thamanan qalilan, Allah sebutkan demikian. Itu dunia, ya, semua, ya, yang ada di dalamnya, thamanan qalila, harga yang sangat rendah, harga yang sangat sedikit. Ya. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah daripada ayat ini, anna uqubatal qaul 'ala Allah bighairi 'ilmin tashmilul fi'l. Ya. Ini faedah yang berikutnya. Apa itu? Bahwasanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Ya, Allah gandengkan itu dalam sebuah ayat. Wantakunu Allahi mana ta'alamun. Engkau berbicara tentang Allah, tentang Islam, tentang agama Islam tanpa ilmu, itu digandengkan dengan semua dosa besar di situ. Ya. Ini berbicara sama hukumannya dengan mereka yang berbuat. Ya. Bukan ucapan, tapi perbuatan. Apa perbuatannya? Nulis. Ya. Nulis kemudian dianggap ini bagian hukum Allah. Ya. Ini syariat Allah, ini perintah Allah, ini bagian dari Al-Quran, bagian dari kitabullah. Itu sama hukumnya. Ya. Sebab semuanya orientasinya sama. Yaitu berbicara atau berbuat dan menghasilkan sesuatu yang bukan bagian dari agama Islam, bukan bagian dari Al-Quran, tetapi diklaim itu bagian daripada Islam, bagian daripada Al-Quran dan seterusnya. Dan ini siapa yang melakukan demikian? Kaum Yahudi. Ya, seperti dalam konteks ayat. Tetapi jangan dibilang kaum muslimin tidak ada yang melakukan. Ada yang melakukan seperti itu. Ya, ada yang melakukan seperti itu. Dan itu banyak kita saya dapatkan bertebaran. Ya, anehnya itu banyak yang terkenal. Ya, bicara tentang hukum Allah subhanallah. Allah perintahkan kita begini, 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 begini. Ya, akhirnya muncul amalan-amalan aneh, ya, dibungkus dengan ibadah yang baik dan seterusnya. Padahal dicek dalam Al-Quran, dia pakai dalil umum. Dicek dalam hadis, dia pakai dalil umum. Tapi amalannya khusus. Nah, itu namanya aneh bin ajaib. Ya. Lalu diklaim itu bagian daripada kalamullah, bagian dari kitabullah. Ini sama aja meniru dengan kaum Yahudi wal iyadu billah.
Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-80, waqalu. Ini waqalu, dan mereka berucap, mereka berkata. Siapa ini mereka di sini? Iya, siyagul ayah atau siyagatul ayah. Iya, tetap kepada kaum Yahudi. Apa kata mereka? Waqalu, kaum Yahudi mengatakan, lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Kata kaum Yahudi, iya, kami tidak akan disentuh. Iya, tidak akan disentuh oleh api neraka. Illa, kecuali ayyaman ma'dudah. Kecuali beberapa saat saja, beberapa hari saja. Ini klaimnya mereka. Ya. Dari sini menunjukkan, bahwasanya kaum Yahudi itu sudah tahu dirinya salah. Ya. Sudah tahu dirinya salah. Kenapa? Sebab mereka ternyata mengakui bahwa pasti akan masuk neraka. Wa qalu lan tamassana an-nar. Tapi mereka ini mengklaim ayaman ma'duda, tidak lama, ya, waktunya sedikit. Kalaupun kami masuk neraka, tidak lama itu. Ya. Mereka mengakui bahwasanya mereka akan masuk neraka. Itu juga menunjukkan mereka, ya, mengilmui, mengetahui bahwa ada neraka. Bersamaan dengan itu mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ada itu manfaatnya? Beriman ada syurga, ada neraka, hadari kemudian, tapi tidak beriman kepada Rasul. Enggak ada gunanya. Ya. Tidak ada manfaatnya. Ya, poin keimanan, 6 rukun iman ini satu saja Anda tidak beriman, khalas. Enggak ada manfaatnya. Ya. Poin iman kepada Rasul, ya, dari seluruh Rasul, ya, seperti disebutkan, ya, oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam sebuah riwayat dan dihasankan Syekh Al-Albani, jumlah Nabi dan Rasul 124,000, ya. Dari jumlah tersebut 300 lebih adalah Rasul. Satu saja Anda ingkari, tidak beriman, ya, maka tidak ada gunanya. Ya. 6. Coba lihat konteks dalam Al-Quran. Kadzabat qaumi Nuhin rusul. Ya. Kaumnya Nuh mendustakan rusul. Ya. Kaumnya Nuh mendustakan rusul. Rusul itu jamak. Ya. Padahal yang mereka dustakan siapa? Siapa yang mereka dustakan? Cuma Nabi Nuh saja yang mereka dustakan. Tapi Allah sebutkan seolah-olah mereka mendustakan semua Rasul. 6. Hukumnya sama. Anda mendustakan satu orang Rasul itu mendustakan semuanya. Sebab semuanya sama risalah yang dibawa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, Allah sebutkan mereka mendustakan para Rasul. Padahal Rasul yang diutus kepada mereka cuma satu. Itu Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. 6. Nah, kaum Yahudi beriman kepada syurga, beriman kepada neraka. Ada hari kemudian. Ya? Sebab kalau beriman kepada syurga dan kepada neraka, itu konsekuensi beriman kepada hari kemudian. Ya? Nah, keimanan mereka demikian. Apakah itu ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun kana wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabi nar. Tidak ada satu pun dari kalangan umat ini yang mendengar saya diutus, tahu bahwasanya saya diutus, kata Nabi, thumma lam yu'min bima ji'tu bihi, tapi dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Tidak beriman, tidak mau masuk dalam Islam, tidak beriman kepada Rasul. Apa penghujungnya, kata Nabi? Illa kana min ashabin nar. Dia penghuni neraka. Sehingga apa manfaatnya kaum Yahudi beriman kepada hari kemudian, beriman kepada neraka, syurga, tapi tidak beriman kepada Rasul. Tidak ada manfaatnya. Ini ayat menunjukkan bahwa mereka meyakini adanya neraka. Sekaligus mereka mengakui bahwasanya apa yang mereka lakukan salah.
Ya. Sebab mereka tahu, mereka sendiri yang mengklaim. Klaimnya apa? Ya, kami akan masuk neraka. Ya. Tetapi mereka bantah itu dengan apa? Cuman sebentar. Cuman sebentar. Ayyamin ma'dudah. Ayyam, beberapa hari, ma'dudah yang berbilang. Tidak lama maksudnya. Iya. Nah, cuma lihat ya, ayat setelahnya. Kul. Ini khitab kepada Nabi SAW. Khitab kepada Nabi. Iya. Maksudnya katakan wahai Muhammad kepada mereka. Attakhadtum indallahi ahda. Apakah memang Allah itu pernah membuat perjanjian dengan kalian? Atau pernah menjanjikan kepada kalian bahwa kalian itu masuk neraka cuma sebentar? Iya. Nah, fala yukhlifallahu ahada. Kalau memang demikian, Allah tidak akan ingkari janjinya. Iya. Naam. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Iya. Menyampaikan kepada Nabi, iya, apakah memang itu Allah pernah menjanjikan kepada kalian bahwa kalian kalau masuk neraka cuma sebentar? Iya. Naam. Dan yang berikutnya, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Ataukah kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini kata Syekh Muhammad An-Nasir As-Sa'di ya, rahimahullahu ta'ala ya, Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, ini kaum Yahudi mengumpulkan dua hal, melakukan kesalahan besar alias dosa plus merasa aman. Apa dosa mereka? Ayat sebelumnya, ya, menulis, ya, menulis apa namanya sesuatu, lalu dianggap itu bagian dari kitabullah, lalu dapat penghasilan dari situ, itu dosa besar, ya, kepada Allah. Di ayat ini mereka merasa aman. Artinya apa? Kalaupun masuk neraka tidak lama. Ya. Mereka mengumpulkan dosa, melakukan dosa plus merasa aman dari dosa itu. Ini juga karakternya kaum Yahudi. Dan aneh bin ajaib, karakter ini kadang diadopsi oleh kaum muslimin. Ya. Enam, melakukan dosa tapi merasa aman. Ya. Enam, diingatkan sholat bro, Allah kan maha pengampun. Masya Allah. Ya, kan gitu. Ya. Enam, oh, ini dosa, ini syirik, ini riba, ini amal, Allah maha pengampun. Masya Allah. Ya. Melakukan dosa tapi merasa aman. Kan begitu. Banyak melakukan pelanggaran tapi tidak pernah merasa salah. Bahkan iya, ketika ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, apa yang meluncur di lisannya? Allah kasih saya lagi cobaan ini. Cobaan. Ya. Selama ini akidah enggak beres. Syirik paling terdepan. Ya. Amalan luar biasa, terlalu banyak tapi tidak ada contoh. Ya. Belum lagi dosa. Iya, ada mikorupsinya, ada misuap menyuapnya, ada meribanya, tipu menipunya, ada semua. Tiba-tiba ditimpa musibah, cobaan ini. Cobaan apa? Hei, ini kan mengumpulkan dosa plus merasa aman. Seolah-olah ini hamba pilihan loh, dicoba sama Allah. Iya, saya lagi dapat ujian ini. Hah? Ujian? Biasa enggak kita dapat seperti itu? Ya. Enam. Biasa enggak? Iya. Enam. Termasuk hari apa ini? Hari apa ini? Besok hari apa? Hah? Hari apa? Oh iya, hari Jumat. Ya. Ini salat banyak anak muda sini ya. Hari apa besok? Ah. Ah. Enggak mau ngaku. Iya, besok hari Valentine. Ya. Tuh. Iya. Apa itu? The day of love. Cocok enggak? Ya. Enam. Itu hari bejat jemaah sekalian. Ya. Enam. Ini yang para ahwat ummahat yang mendengarkan online saya sampaikan ya. Walaupun dia itu modelnya kayak ikhwan, besok bawa coklat jangan terima. Ya. Kalau dia datang ke rumahnya, nadar sekaligus khitbah, tentukan hari pernikahan, terima.
Kalau cuma bawa coklat, bawa keluar, apa inti harga coklat? Nah, jangan ada yang kayak begitu jemaah. Ini kaum muslimin terjebak juga dengan pelayanan seperti itu. Ya. Lalu, ya, setelah mendapatkan musibah dari itu, tiba-tiba nanya hamil, cobaan dari Allah ini kayaknya untuk saya. Cobaan apa kau biarkan Valentine-Valentine? Cobaan dari mana? Ya, sudah tahu itu, memang ada dalam Islam Valentine-Valentine? Hah? Hari dirayakan dalam Islam cuma tiga bro. Idul Fitri, Idul Adha dan besok Jumat. Itu aja, tidak ada yang lain. Ya, kok tambah-tambah lagi Valentine? Enam. Ngaku Islam lagi, sudah hijrah. Hijrah kemana? Ya. Enam, itu belum move on namanya. Ya. Enam. Awas ya, ini ikhwa-ikhwa ini. Ya. Enam. Ini mungkin di sini adem semua. Oh, khusyuk. Ya. Masalahnya kawan-kawan kalian, ya. Teman-teman kalian, Masya Allah, teman-teman di dunia nyata dan di dunia maya. Ya, itu salah satu yang jadi peran itu get-get saat ini. Get-get, antum punya get-get, subhanallah. Luar biasa pengaruhnya. Ya. Ya, ada fasilitas internetnya di dalam kamar sendirian sudah. Ya. Ya, ada yang ngucapin Valentine selamat. Ya. Wah, woi banyaknya ucapan ini, masa saya enggak ada jawab, di mana perasaan saya? Lihat, setan. Ya. Nah, kalau ada yang kayak begitu, pengawas tinggalkan. Ya. Tinggalkan yang kayak begitu. Kalau kau masih seperti itu, kapan bisa hijrah? Ya. Kapan bisa move on? Ya. Kamu cari teman-teman yang soleh, solehah. Eh, jangan dulu solehah. Soleh saja dulu, ya. Solehah nantilah sama si solehah. Ya, so yang soleh soleh, yang soleh soleh itu menjadi yang kayak begitu-begitu. Ya. Enam, yang saya kritisi itu sibuk hari Valentine, anaknya dibiarkan, datang pacarnya bawa bunga. Ini pacar dilihat kuburan bawakan bunga, ya, bawakan bunga coklat, I love you bertubi-tubi, Masya Allah. Setelah itu dibawa keluar, mau kemana? Malam Valentine, ya. Tiga pekan kemudian haid terlambat, hamil. Bapaknya bilang, ini cobaan dari Allah. Cobaan apa? Nah, kau biarkan anakmu keluar. Ya. Itu sudah tahu itu dosa, kau bilang cobaan. Ini mirip dengan kaum Yahudi. Melakukan kesalahan besar, dosa besar, setelah itu mereka mengaku apa? Kalaupun masuk neraka, tidak lama bro. Sama ini dengan kaum muslimin. Banyak melakukan dosa, tetapi selalu menggantungkan dengan raja pengharapan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sebanyak apapun dosa kita, insyaallah. Apaan? Betul. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi innallaha syadidul iqab. Jangan lupa itu. Allah juga Maha Dahsyat siksaannya. Jangan cuma menggantungkan harapan saja. Ada juga di sana namanya khauf, perasaan takut kepada Allah. Ini mesti beriringan, ya, antara harapan kepada Allah dan takut kepada Allah. Ya. Anda itu cuma pengharapannya tinggi, Anda bisa menyimpang. Ya. Sebaliknya, Anda takutnya lebih tinggi dibandingkan pengharapan, waduh, putus asa inti. Ya. Pokoknya tidak ada yang mau dijalani kehidupan dunia, sedikit-sedikit takut. Nah, tidak ada harapan. Makanya dua ini mesti ada. Iya, bahkan pilar ibadah mesti seiring sejalan antara harapan, kemudian takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru jalan itu ibadah dengan bagus. Iya, baru jalan itu ibadah dengan bagus. Nah. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ya annahum qalu 'ala Allahi ma la ya'lamun imma kadiban wa imma jahlan wal awwal aqrab. Apa yang diklaim oleh kaum Yahudi, ya, bahwasanya mereka mengklaim masuk neraka itu cuma sebentar, ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya mereka berbicara tentang hal yang ghaibiyah. Apa itu neraka?
dan berbicara tentang hal ghaibiyah itu kaidahnya gimana? Tidak bisa ditetapkan tanpa dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Kalau ada yang menetapkan itu tidak punya dalil, iya, maka bisa dipastikan dia pendusta. Ya, dia pembohong. Sebab hal yang gaib, iya, wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Iya, kunci-kunci yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Nah, kalau ada yang tahu ilmu yang gaib, wah. Iya. Itu aneh-aneh itu. Ya, termasuk yang lagi tren ya. Iya, pengobatan. Iya, pengobatan. Iya, katanya ruqyah, ada saya lihat di televisi itu. Ya, subhanallah. Ruqyah katanya mau menghadirkan malaikat. Malaikat apa? Nabi saja tidak bisa hadirkan malaikat, dia mau hadirkan malaikat mengusir anu apa segala macam. Subhanallah. Ini lebih jago dari Nabi. Ya. Nah, katanya ruqyah. Saya saksikan ruqyah apa? Tidak ada satu pun ayat yang dibaca. Ruqyah itu neraka yarki. Bacaan. Ya. Ima yakuna du'aan, ima yakuna yakuna ayat. Kalau bukan doa, ayat. Ya. Kalau bukan doa itu ruqyah namanya. Tapi ini menghadirkan katanya malaikat supaya itu mengusir itu jin yang ada di dalam. Ya ampun, sejak kapan ada malaikat ditugaskan mengusir jin? Sudah pindah, sudah ada job lain malaikat. Malaikat itu punya job dari Allah. Sudah masing-masing sudah punya jobnya masing-masing. Ini tiba-tiba ada manusia bisa kasih job malaikat. Ya. Masya Allah. Anehnya itu dipercaya habis-habisan jemaah. Ya. Dipercaya habis-habisan, ditayangkan di stasiun televisi, ditonton oleh kalian. Ya. Iya kan? Nah, banyak jemaah sekalian yang seperti itu. Iya. Nah, disitulah pentingnya kita tuh belajar. Kalau kita enggak belajar atau salah belajar, hasilnya kayak begitu. Ya. Nah, padahal iya, yang dia datangkan itu bukan malaikat tetapi jin. Ya. Dan kalau yang dia datangkan jin, maka dia bukan perukiah, tapi dia itu namanya dukun. Iya. Walaupun dia tidak mau dinamakan dukun. Ya, walaupun dia tidak mau dinamakan paranormal, orang pintar, dan yang lain-lain, sebutan-sebutan yang lain. Tetapi kapan dia kerjasama dengan jin, tidak ada bedanya dengan dukun. Ya. Tidak ada bedanya dengan dukun. Makanya, iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan kepada Aisyah bahwasanya, iya, ketika ada seorang dukun mendapatkan berita dari langit, hasil curian jin yang mencuri berita di langit, itu kerjasama dukun dengan jinnya mencuri berita di langit, ya, tapi belum didengar dengan baik, dilempar dia, ya, dilempar dengan apa? Ada ingat ayatnya? Rujuman li syayatin, ada dalam sejumlah ayat ini, ada dalam surah Al-Mulk juz 9. Ada juga di, saya lupa ayat yang lainnya. Ada yang ingat ayatnya? Waja'alnahu rujuman lisyayatin wa'atadna lahum adab as-sa'ir. Itu dilempar dengan bintang. Iya, 6. Tapi jangan bilang, oh ada bintang jatuh. Itu jin kayak dilemparnya. Ini mengada-ada lagi. Iya. Nah, dilempar dengan bintang, akhirnya apa? Dia pun lari. Yang disampaikan, kata Nabi, sebab Aisyah itu komplain ke Nabi bahwasanya kadang yang disampaikan dukun itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Ya. Nah, itu bahasa kita. Ada yang disampaikan si dukun benar, maka kata Nabi, iya, tilka, ya, itu yang dia sampaikan itu adalah berita yang dicuri di langit, fayakhtalitu bimi'ati kizbah. Ya, dia dapat sepotong berita, sepotong sempat dicuri dari langit. Setelah itu dia campur dengan 1100 kebohongan. Jadi memang kadang-kadang benarnya. Kenapa benar? Dia curi berita di langit. Dan ini terjadi kerjasama, simbiosis, mutualisme antara si jin dengan si dukun. Begitu ceritanya. Ya.
Makanya kalau mau bedakan mana pengobatan syar'i, mana yang pengobatan non syar'i, ya, maka lihat saja dia kerjasama sama siapa. Ya, kalau dia mengaku, oh ini kayaknya jinnya ini berkumis, hati-hati, bukan nan itu. Dari mana dia tahu berkumis? Eh? Kalau ente normal, mana antum bisa lihat jin? Ya. Kalau ente normal, ente bisa lihat jin kalau dalam tubuh ente ada jin. Gitu ceritanya. Ya. Ente mau lihat jin? Mau lihat jin? Saya enggak mau. Ya. Nah, kalau antum normal mana bisa lihat? Antum bisa rasakan? Kalau merinding itu apa? Ya merinding saja. Enggak ada apa-apa. Ya. Nah, termasuk malam Jumat, jangan terpengaruh ya. Ini malam Jumat malam apa? Astagfirullah, ini malam ibadah, Bro. Malam ibadah. Bukan malam menakutkan. Tapi juga bukan malam sedekah, bukan. Ya. Kalau mau sunnah Jumat sebelum Jumatan. Ya. Gerakan menjunubkan istri sebelum pergi sholat Jumat. Nah, itu yang sunnah. Ya. Bukan malam Jumat, malam sunnah. Apa dasarnya? Ya. Nah, ini tidak ada dasar yang seperti itu. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mereka berbicara tanpa ilmu. Ya. Sebab mereka ini ya mengklaim ya dengan penuh kedustaan tentang hal yang ghaibiyah. Masuk neraka tapi tidak lama. Memang ada janji Allah kepada kalian. Ya, sebab bicara tentang neraka, syurga, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk syurga, cuma dua sumbernya, tidak boleh yang lain. Al-Quran hadis yang sahih, tidak ada yang lain itu. Ya. Nah, kalau ada sumbernya dari selain daripada itu bohong itu. Ya. Nah, kemudian ayat ini juga menunjukkan husnul mujadalati Al-Quran li'annahu hasara hadhil da'wa fi wahidin min amrain wakilahuma muntafin attakhadhtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, ini juga memberikan pengajaran kepada kita bagaimana Al-Qur'an itu membantah ya dengan bantahan yang luar biasa. Ya, ketika ada yang berbicara tentang hal yang gaib, kalau di sini tentang neraka, ya, maka ya, qul attakhadhtum indallahi ahadan, apakah Allah pernah janji kepada kamu? Ya. Apakah Allah pernah janji kepada kamu? Ya. Anda itu ya sangat dirindukan oleh syurga, Bro. Loh. Memang ada wangsit ke kita bahwa Anda itu dirindukan sama syurga? Ya. Memang syurga rindu sama kita. Kita yang rindu syurga. Ya. Kita yang butuh dan rindu dengan syurga. Nah, jangan dibalik-balik. Ya. Jangan dibalik-balik. Kalau Anda mengatakan syurga itu rindu sama saya, apa dasarnya? Ya. Memang ada ayat pemberitahuan dari Allah, fulan, Anda dirindukan syurga. Ada. Atau dari hadisnya Nabi. Ya. Makanya tidak boleh ya kita mengklaim si A, si B itu sudah pasti masuk syurga kecuali berdasarkan dua tadi, Al-Qur'an dan hadis. Ya. Kalau dalam hadis, ya Nabi sudah sebutkan al-asyaratu mubasysyirina bil jannah tentang 10 sahabat yang masuk dalam syurga. Nabi sudah sebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'd bin Waqqas fil jannah. Nabi sebutkan semua itu. Baru bisa kita katakan ini nama ini masuk syurga insyaallah. Ya. Selain daripada itu, kita cuma bisa doakan semoga saya dan kita semua adalah calon penghuni syurga. Ya, amin. Itu saja yang kita bisa lakukan. Jangan mengatakan fulan itu calon penghuni surga loh. Nah, ya. Nabi, ya, memang dalam hadis beliau kadang beliau mengucapkan seperti ketika ada laki-laki yang masuk ke masjid beliau katakan, "Sayatlu 'alaikumun an rajulun min ahli jannah." Tidak lama lagi akan masuk ke masjid ini seorang laki-laki yang dia adalah calon penghuni surga. Tayyib, Nabi bicara berdasarkan wahyu. Ya. Maka Anda jangan berbicara seperti itu. Tidak lama lagi tuh si calon penghuni surga mau masuk tuh. Nah, ini calon penghuni surga. Apa dasarnya? Ya. Apa dasarnya? Kalau Nabi wajar berbicara dengan wahyu. Iya. Adapun kita tidak mungkin lah.
Iya, maka ketika ada orang mengklaim tentang sesuatu yang ghaibiyah, minta dasar hukumnya apa. Kalau dia tidak punya dasar hukum, maka iya, mau tidak mau, suka tidak suka, dia telah menyerupai iya, dengan para dukun. Para dukun itu mengklaim mengaku hal yang gaib, mengetahui hal yang gaib yang lalu maupun yang akan datang. Iya, itu sama saja. Walaupun tidak mau dipanggil dukun, saat ini ada yang mau dipanggil dukun enggak? Enggak mau. Mereka punya nama yang bagus sekarang, paranormal. Sebab yang datang orang tidak normal. Ya. Nah, ini bukan dukun, tapi dia orang pintar. Ya memang orang datang goblok semua. Iya. Nah, itu nama-nama. Penamaan tidak merubah hakikat. Ya. Tidak merubah hakikat. Walaupun Anda rubah, ini bukan sesuatu yang mabukkan. Dia sabu-sabu. Ya, tetap namanya mabukkan. Ya. Dia fil nikmat. Tetap namanya sama. Hakikat tetap berubah. Ya. Dia bukan riba. Apa aja Pak Dek? Bunga. Sama aja. Ya. Walaupun Anda ubah 1000 nama, tapi hakikat sama. Ya. Tidak akan merubah hakikatnya. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sekaligus menambah ilmu kita. Bahwasanya ya, kaum Yahudi ini di antara kejelekan mereka, itu mengklaim sesuatu yang ghaibiyah tanpa berdasarkan ilmu, dan itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kebiasaan kaum Yahudi. Kaum muslimin jangan pernah mengikuti langkah itu. Ya, Anda lebih baik diam. Ya, ketika Anda tidak tahu tentang masalah agama, tidak tahu tentang Allah dan Rasulnya dibandingkan Anda berbicara. Nabi cuma berkasih dua opsi. Ya, faliyakul khairan aw liyasmut. Anda bicara yang baik atau diam, itu aja. Anda bisa berbicara tentang ilmu, ya, tentang agama Allah, silakan. Tidak punya ilmu, wallahu alam. Jangan malu. Malaikat tidak malu bilang wallahu alam. Nabi tidak malu bilang wallahu alam. Para ulama tidak malu bilang wallahu alam. Tidak mengurangi derajatnya mereka. Lalu kenapa dengan kita yang bukan nabi, bukan ulama, malu mengatakan, "Oh, enggak tahu saya itu." Wallahu alam. Kenapa malu? Ya, tidak menurunkan derajat Anda. Nah, dan itu kata sebahagian ulama, sepertiga daripada ilmu jemaah. Ketika Anda mengatakan wallahu alam, Anda mempertanggungjawabkan sesuatu yang lebih ringan dibandingkan Anda mengucapkan sesuatu tanpa ilmu, itu pertanggungjawabnya jauh lebih besar. Iya. Saya kira ini jemaah sekalian sudah lewat waktu. Iya. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat dan karakter kaum jahiliyah, terkhusus kaum Yahudi, yang mereka ini adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada ungkapan yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.